time is now. You can't see me, my time is now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke boy, balik lagi sama gua Farhan. Langsung saja kita akan lanjutkan untuk gameplay Fortnite Live kedua. Oke boy, seperti biasa, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak mungkin agar channel ini lebih berkembang lagi. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update dari video-video gua. Oke teman-temanku sekalian, tanpa berbanyak cincong lagi, kita akan lanjutkan untuk gameplay Wanted Life kedua yang satu ini, bro. Dan di sini teman-teman, gua sudah menambahkan beberapa konsol PS1, bro. Waduh, ini nih loh, bro. Paling gua nggak suka, bro. Ada aja yang nggak ke-connect, bro. Ya Allah. Oke, kita akan terima-terimain billing manja, bro. Siap, bro. Oke. Kita terima-terimain billing manja, teman-teman. Siap. Oke, siap. Oke, kita akan accept. Kita tutup, bro. Dan duit kita ada 15.000, teman-teman. Dan kita akan membeli yaitu pohon palem 10, bro, buat si Bapak Suwes, teman-teman. Pohon palem untungnya dekat, bro. Berarti gua udah 3 kali, bro, untuk kasih Bapak Suwes, bro. Oke. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Sudah 10, teman-teman. Kita akan kasih ini ke Bapak Suwes, teman-teman. Oke. Oke. Ada yang mau bayar, teman-teman? Kita akan ini, bro. Kita akan ambil uangnya, bro. Ada yang mau bayar, bro. Siap. Oh ya, untuk sarannya terima kasih banyak ya, bro. Oke, mungkin gua akan menjalankan misi main questnya aja, bro. Soalnya kalau yang kasih quest itu adalah quest untuk menambah pertemanan, bro. Siap. Oke, kita akan kasih ini ke Bapak Suwes, teman-teman. Let's go my friend, kita ke sini. Oke, ini dia Bapak Suwes. 2, 3, 4, 5. Oke, 2 lagi, bro. Dong, 2 lagi dong. Oke, ini dia Bapak Suwes. Oke, sudah done. Makasih ya. Nah, untuk membuat ruangan anak saya lebih nyaman lagi, tolong belikan juga penyebar bulu ya. Buset, banyak maunya nih bapak-bapak ini, bro. 20, siap. Tekor gua, anjay gurinja makan bajai. 20, bro, siap. Penyebar bulu 20 biji, siap. Tekor gua, bro. Tekor gua, bro. Oke, terima kasih banyak. Oke, thank you, chill. Oke, kita akan bersih manja dulu, teman-teman. Nice, let's go. Terus kita akan ke quest, main quest kita, bro. Sumpah tuh questnya yang itu, yang si Papa Suwes banyak maunya, bro. Oke, temui Egas di bengkel. Kita lacak, bro. Kita temui Egas di bengkel, bro. Siap. Oke, kita terima dulu, bro. Oke, thank you. Oke, bro, kita akan selesaikan quest dari si Egas, bro. Oke. Kita akan ke Bapak Egas, bro. Let's go, bro. Daripada gua tekor mikirin quest dari Pak Suwes 20 itu, bro, mending kita selesai. Oh, ini dia, bro.
Pak polisi, apa yang baru saja terjadi? Saya mendengar suara ledakan yang cukup besar. Pak Egas, gawat! Terjadi kekacauan lagi di area sebelah. What? Apa kekacauan? Jangan bilang apakah organisasi itu lagi. Organisasi apa, bro? Sebentar, bro. Gua pengen buat thumbnail, bro. Oke, lanjut. Organisasi apa, Pak? Farhan, apakah kamu mengikuti saya? Saya kan sudah menyuruh kamu istirahat. Nah, ini sangat berbahaya. Tapi karena kamu sudah terlanjur di sini, apakah kamu pernah mendengar tentang Bombi? Bombi yang di Wildlife ke satu kah Bombi? Iya, Bombi. Ya, Bombi, mereka adalah organisasi anarkis yang sudah beberapa kali meneror para warga. Siap. Sayangnya kita belum bisa menebak tujuan mereka. Mumpung kamu sedang di sini, boleh tolong kamu temui cucuku Ray dan antarkan surat ini kepadanya. Siap. Terakhir kali dia bilang kepadaku dia sedang di toko periferal. Siap. Seperti yang kamu lihat, aku sedang agak sibuk, jadi tolong ya Farhan. Siap. Kalau begitu aku pergi dulu ya. Nah, hati-hati. Siap, Pak. Siap. Oke, kita akan temui si Ray. Sebelum itu kita akan terima dulu billing kita, bro. Billing apa namanya? Pelanggan, bro. Yang ingin bayar, bro. Siap, bro. Oke, tuh. Wah. Gak, thank you. Kita bersih-bersih lagi, bro. Siap. Sah, mantap kali. Oke, kita cek duit kita. Ada 10.000. Kita akan temui anaknya Pak Egasa itu, si Ray. Siap, Dito. Oke, ada yang mau bayar lagi, bro. Siap, thank you. Thank you. Oke. Oke, kita tunggu dulu, Bang. Untuk ini billing yang arcade. Oke, udah, bro. Oke, thank you. Oke, kamu naik level, makasih. Oke, teman-teman, kita bersih-bersih dulu warnet kita, bro. Siap. Sah, mantap kali. Let's go, my friend. Kita akan temui si Ray, anaknya Bapak Suwes, bro. Siap. Oke, teman-teman, makasih banyak ya sarannya. Ketika gua ingin menyelesaikan si Bapak Suwes ini, lebih baik kita selesaikan quest chapter pertama, bro. Main questnya, bro. Siap. Toko periferal, siap. Oh, ini si Ray. Halo, Ray. Siapa kamu? Apakah kamu Ray? Iya benar, aku Ray. Ada apa? Ini dari kakekmu. Apaan ini? Nanti dulu ya, aku lagi sibuk. Tapi ini penting, Ray. Sepenting-sepentingnya, aku pasti PC-ku lebih penting. Aku lagi cari peripheral yang cocok buat gaming setup-ku. Siap. Sombong juga nih bocah. Kalau itu penting, kamu aja urus suratnya ya, bye. Waduh, sombong banget, sombong si Ray ini, bro. Oke, teman-teman, kita akan baca surat dari si kakeknya Ray, bro. Ray, tolong bawakan alat pelacak Boim ke kantor wali kota sekarang, siap. Oke, teman-teman, Ray. Ada apa lagi si Ray, ini penting, Ray. Kamu tuh ya susah banget dibilangin. Aku kan udah bilang kalau emang sepenting itu kerjain aja sendiri, gak usah balik lagi ke sini lagi ya. Wah, sombong juga nih bocil. Lu ya itu surat dari kakekmu ya? Gua pentung juga, Ray. Oke, bro, kita akan ke rumah Pak Egas, bro. Si Ray kocak gimang, bro.
pergi ke rumah Rey, siap. Udah tau penting, maka ini yang lebih penting PC dia bro, PC gaming bro. Sial, sial. Oke, kita ke sini bro. Oh, untungnya deket bro, siap. Waduh, masuk. Mungkin kita pentung kah? Masuk. Mungkin, oh gunting. Oh anjay, level 4. Siap, gunting level 4. Sedangkan gunting 2 masih level 1 bro. Gunting level 4. Siap, oke bro. Kita akan ke tempat. Ke tempat bengkel kita bro, buset dah. Gunting level 4 dong bang. Siap, oke kita akan upgrade. Oke bang, upgrade bang. Kita akan upgrade gunting level 4 bro. Oke, gunting level 4 2 bang. Oh gak bisa bro. Duit gua ada 6.000 bro, ya Allah. Oke teman-teman, mungkin untuk quest kali ini di next episode bro, soalnya gua akan grinding lagi bro. Ternyata pakai gunting level 4 bro. Oke lah teman-temanku sekalian, untuk video kali ini cukup sampai di sini. See you next time untuk video selanjutnya, dan dukung terus channel ini sampai 2.000 subscriber. Dengan cara like, subscribe, komen, dan share sebanyak mungkin agar channel ini lebih berkembang lagi. Dan jangan lupa follow akun IG gue @farhan_putrano212. Dan jangan lupa follow akun TikTok gue @playwithfarhan. Ciao, wassalamualaikum.